Kiamat. Atas dunia ni manusia tak boleh nak pergi tatsim, katanya betul salah. Tapi di akhirat sekali lagi Allah lah yang menghukum siapa yang rugi, siapa yang berjaya. Allah tanya, ala dhalika huwal khusranul mubin, dakkah itu adalah satu kerugian yang jelas nyata? Masya Allah. Sebab tu kita pun jangan masuk di dalam orang rugi, yang jadi orang yang tidak ada pendirian di dalam hidup. Bahkan kita adanya iman, ada Islam, ada kebaikan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, maka gunakanlah sebaik mungkin semasa kita duduk di dunia. Sebab tidak ada kembali lagi ke dunia buat kali yang kedua dan seterusnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. Ayat 11 sampai 18 surah Ar-Rum. Panjang sikit dah baca. Ayat 18 ni, ayat 11, Allah Subhanahu Wa Taala cerita hubungnya dengan kejadian yang dialah memulakan kejadian langit, bumi dan semua makhluk, dan semua akan kembali kepada dia. Allah firman, Allah memulakan kejadian sekalian makhluk, kemudian ia mengembalikannya hidup semula pada hari kiamat. Kemudian kepada Allah jualah, kepada Allah jua kamu akan dikembalikan untuk menerima balasan. Ini ayat ni sudah makruf. Setiap orang Muslim yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala lah yang menciptakan segala-galanya, dan utama sekali manusia akan kembali kepada dia untuk menerima gapo akibat baik buruk yang dia kerja semasa hidup di dunia. Allah Ta'ala cerita ayat yang ke-12 hubungnya dengan hari kiamat. Dua kali sebut. Ayat yang ke-12 sekali, ayat yang ke-14 sekali. Wa yauma taqumus sa'ah. Iaitu dan semasa berlakunya hari kiamat. Orang-orang yang berdosa akan diam, membisu serta berputus asa. Allah ni adalah orang-orang kafir. Utamanya orang yang banyak dosa. Al-mujrimun artinya orang yang acayakon, ataupun orang yang buat dosa dan kerusakan banyak di dalam hidup dia. Duduk wongcon ciwit dia, wongcon penuh gelak-gelemak, tak ada nur cahaya. Ni Allah Ta'ala firmannya, orang-orang yang berdosa akan diam, membisu, tak boleh kecek, serta berputus asa. Masya Allah. Sebab ia tahu katanya nasib mereka akan menerima gapo ketika dia dibakit di akhirat kelak. Tuhan ayat lagi,
dan makhluk-makhluk yang mereka jadikan sekutu-sekutu Allah itu tidak ada satu pun, tidak ada satu pun daripadanya menjadi pemberi syafaat melepaskan mereka dari azab Allah. Maknanya berhala, kayu, orang, ikutlah gapo orang kafir dak semua. Maka semua tu tidak memberi faedah dan tidak boleh memberi syafaat walaupun sikit. Bahkan setengah-setengah ayat mengatakan orang-orang kafir saat ni balah pula kata huduh kepada benda hak dia ada semua. Maki. Tak apalah aku bodoh, duk pergi sembah mung. Aku duk harap mung lah boleh syafaat, boleh tolong aku pada hari kiamat ni. Lata-lata semua pakat yek tua. Benda hak dia, benda hak di sembah pun tak mengaku. Dan orang hak semua tu sendiri pun pakat mengepek kata huduh kepada benda hak ya, hak ya semua. Sama ada hak di semua tu apa ni benda yang bernyawa ataupun tidak bernyawa. Sebab itulah rugi dah. Sangat-sangat rugi orang-orang kafir. Yang Allah royak di firman di dalam ayat lain. Qul innal khasirin alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah ala dhalika huwal khusranul mubin. Katakanlah hey Muhammad, orang-orang rugi, sesungguhnya orang rugi itu adalah orang yang rugi dirinya, ahli keluarganya, pengikut-pengikutnya, penyembah-penyembahnya. Bila tu? Yawmal qiyamah, pada hari kiamat. Atas dunia ni manusia tak boleh nak pergi tatsin, katanya betul salah. Tapi di akhirat sekali lagi Allah lah yang menghukum siapa yang rugi, siapa yang berjaya. Allah tanya, ala dhalika huwal khusranul mubin, dakkah itu adalah satu kerugian yang jelas nyata? Masya Allah. Sebab tu kita pun jangan masuk di dalam orang rugi, jangan jadi orang yang tidak ada pendirian di dalam hidup. Bahkan kita adanya iman, ada Islam, ada kebaikan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, maka gunakanlah sebaik mungkin semasa kita duduk di dunia. Sebab tidak ada kembali lagi ke dunia buat kali yang kedua dan seterusnya. Padahal mereka berlaku kufur di dunia dahulu dengan sebab makhluk-makhluk yang mereka sekutukan dengan Allah itu. Jadi, hidup kata huduh kepada benda-benda hak pok-pok dia ada buat syirik. Sebab yakin katanya hari itu tidak ada dah penolong selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala satu sahaja. Mari pula ayat yang ke-14. Allah name sekali lagi, wa yauma taqumus saah, dan semasa berlakunya kiamat, mereka pada hari itu akan berpecah kepada dua kumpulan setelah selesai perbicaraan. Dia terjemuh di sini tak? Kepada dua kumpulan dengan sebab apa? Sebab ayat selepas daripada tu Allah Ta'ala hurai, fa ammal ladhina amanu fatu wa ammal ladhina kafaru. Adapun orang yang beriman dan adapun orang yang kafir. Tapi kalau tengok kepada ayat yauma idzin yatafarraqun, pada hari itu mereka ramai-ramai pecah jadi berbagai-bagai puak. Dia tak ada Tuhan, tak ada royak kepada katanya kepada dua puak. Tapi terjemuh ni dia nak jadi gambar mudah-mudah. Sebab ayat selepas daripada ni, manusia yang duduk di akhirat, dua yang kumpulan. Iaitunya, orang yang beriman dan orang kafir. Dalam golongan orang kafir itu termasuknya orang munafik. Sebab orang munafik adalah orang kafir pada asalnya. Walaupun sifat munafik ada di kalangan orang-orang Islam yang tak faham agama dan sebagainya. Allah Ta'ala firman, fa ammal ladhina amanu wa amilu salihat. Adapun kumpulan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka mereka akan ditetapkan di taman syurga dalam keadaan bersukaria. Allah. Nah, ini benar-benar kita faifan. Gambar bila-bila dalam otak. Dalam otak, dalam hati kita. Bahawa ini adalah satu impian dia panggil. Satu cita-cita tinggi bagi orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala bubuh semua di dalam Quran dia, ayat dia, hubungnya dengan syurga
siapa akan menduduki syurga? Iaitu orang berimeh, orang yang beramal soleh. Berarti orang yang berimeh tetap dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan orang yang beramal soleh mengikut apa yang Allah perintah dan Nabi SAW buat contoh. Ini siapa-siapa yang duduk di atas rei ataupun di atas jalan ni, berarti dia akan duduk di dalam syurga. Alhamdulillah. Tapi sebalik pada tu, wa ammal ladzina kafaru, dan sebaliknya kumpulai orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, iaitunya Al-Quran. Sama ada orang hak hina kepada Quran, hina kepada Allah, ataupun tak kena, tak setimu ajari Allah, serta ngagi duk lawan pula Allah dan Rasul, serta mendustakan pertemuan hari akhirat. Tak setimu, maknanya ramai dah dengan manusia nak hidup semula, nak pergi terima balasan di akhirat. Ha, jenis-jenis pasal ini ni. Jenis pasal ini nyakit-nyakit saja ni. Orang-orang hidup tak kena. Maka apa? Faulaika fil azabi muhdarun. Maka mereka akan tetap berada di dalam azab seksa selama-lamanya. Pun hak tetap juga. Dah tahu berapa puluh ayat, berapa ratus ayat yang Allah Ta'ala kecek hubungi dengan orang kafir. Ha, orang Islam, alladzina amanu wa amilu salihat tu, banyak juga. Sebut so, iaitunya nikmat yang mereka akan menerima. Bila sebut ha orang kafir, Allah Ta'ala sebut ha seksa yang mereka akan diseksa. Allah. Bosir eh? Bosir lagi mana? Tak ada dua bosir orang kafir tak? Bosir kita. Bosir kita. Sebab kita orang berimeh, imeh kita cuci, bersih, molek ke tak? Amal soleh kita, soleh sungguh dok. Ha tu. Hak ni kita kena tangkam-tam sebab apa? Letak ataupun jadi tanya sokmo. Kita duk buat ni soleh ke tak? Molek ke tak? Dia amal soleh ni dua syarat dia. Betul dengan perintah Allah dan cocok ataupun kena dengan ajaran Nabi. Soleh. Molek. Soleh-soleh ni artinya molek. Maka kalau sekiranya saja ni, kita buat tak kena dengan hak mana-mana so, turut perintah Allah tapi tak turut sunnah Nabi, maka tak kena juga. Tapi jari orang yang turut sunnah Nabi tak pergi turut perintah Allah. Gambar tu dah? Ya lagu tu. Dia panggil ceram selalu dah. Orang yang turut ajaran Nabi, sunnah Nabi, cerak orang tu dia turut perintah Allah dan ajaran Allah. Sebab tu hai raya di dalam Quran dia panggil supaya sud. Sud lagu mana? Sud ni dia panok. Tapi huraya dia, atibai dia tu duduk di ajaran Nabi ni. Itulah Allah firman nak jadi yinjan, may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang taat kepada rasul, maka orang itu dia sudah taat kepada Allah. Tapi kita mari yinjan sekali lagi bahawa kita taat menerima junjung perintah Allah dan menjalani sunnah ajaran yang Nabi buat contoh kepada kita sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah dua perkara ni adalah dua perkara yang penting. Orang pun orang penting juga di dalam Quran yang Allah Taala firman, iaitu nya orang berimeh dan orang kafir. Kalau tak ada orang kafir atas dunia, kita nak boleh tengok lagu mana contoh orang kafir dia buat. Sebab kita dah tengok dia, Allah Taala sengaja pilih puak-puak dia jadi orang kafir. Jadi orang yang akan menjadi ahli neraka. Ni kalau kita kecek lagu ni, misal katanya orang kafir yang dengar, yang reti bahasa kita ada kecek, la ilaha illallah, yang maki tak berhenti-berhenti kali. Apa omong duk kata aku ahli neraka. Tapi kita tak boleh nak pergi susuk sebab Allah tak nak royak lagu tu sungguh. Allah royak lagu tu, pas kita nak pergi susuk, nak pergi royak katanya, ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทุกคนในเมื่อทำดีแล้วจะต้องจะได้ขึ้นสวรรค์
nak pergi perong dong, nak pergi pasang, duk ambil hati. Jadi semua bila buat baik eh, syurga belaka. Kalau gitu jadi agama sakon sini. Learning dah. Orang mula mikir sebenarnya mula orang fikir lama dah, orang buat lama dah. Iaitunya pasang latih mai mi sasana ataupun latih pasang boleh pergi belaka agama gapo-gapo. Sebab dia pergi katanya tuk sasana son hai kon tam di la wen kwam chua. Kalau begitu ya, tak ada kena pergi mana-mana agama. Gi situ, semoga tu gi sini, semoga ni. Sakon habis agama. Sakon agama sini dalam artinya kita pergi dengan agama Islam kita, duduklah di mana-mana saja atas muka dunia ni, kita adalah orang lebih daripada sakon lagi. Sebab apa? Kita boleh masuk belakang sama ada dengan orang Islam maupun orang kafir, kita boleh bersaing. Tapi ha amal ibadat, ha akidah, ini adalah berlainan. Boleh jadi serupa juga dengan orang kafir. Dia pergi katanya dia boleh bersaing belakang dengan orang Islam pun boleh, gotu pun boleh. Tapi dalam fikam sasana dia tak boleh capur pergi mari. Tapi mula orang mikir tak si pergi dengan agama dah zaman-zaman ni. Dunia duduk di akhir-akhir zaman, dekat-dekat dengan nak kiamat ni, Allah, benda pelik-pelik banyak berlaku. Benda pelik-pelik. Nanti kita akan boleh dengar lah. Go to go ni, go to go ni. Orang akan kecek dalam sangkum, dalam dunia ni. Pelik weh, pelik weh. Hak sebenarnya, Nabi raya lamur hubungi dengan perkara-perkara yang akan berlaku. Go to go ni, go to go ni. Yang menjadi tanda-tanda hari kiamat. Itulah. Allah Ta'ala pun raya. Ayat insyaAllah kita akan sambung esok dah. Iaitunya, فَسُبْحَانَ hina تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُزْهِرُونَ. Buat tu herayak hubungi dengan hari kiamat. So, gotu goni, gotu goni. Maka Allah jawab selalu. Fasubhanallah. Bagi orang-orang yang berimeh, beramal soleh, hak boleh duduk di dalam syurga saat ni, maka Allah pun raya ha puji-puji kepadanya. Iaitu setelah kamu mengetahui yang demikian. Ha tu. Sebab tu bila kita baca baca oh kita reti dah weh peheran ni, maka Allah raya. Raya apa tu? Maha suci Allah Taala. Ketika kamu berada di waktu petang, kamu berada di waktu pagi. Ni ayat ni dah, 2-3 ayat ni, iaitunya hubungnya dengan semaya kita. Nanti insyaAllah kita akan bicara esok. Ha semaya kita, kalau orang tanya katanya, dalam Quran mana dalil raya katanya, semaya 5 waktu. Hak tu raya dalam Quran. Tak ada. Tu tak ada raya dah dalam Quran. Apa ni, semaya maghrib, nanti matahari jatuh. Semaya subuh, nanti fajar naik. Semaya zuhur, nanti matahari berdiri di tengah. Tak ada raya. Tapi raya dengan syarat umumnya duduk di dalam dua ayat ni, iaitunya ayat 17 dan ayat 18 surah Ar-Rum. Nak jadi semua setiap orang pakat masuk belaka dengan ayat ni dengan mengerjakan ibadat solat dan buat amal tu amal ni, ingat kepada Allah sebanyak mungkin dalam kehidupan dia. Maka sekadar ni lah. Nah, insyaAllah kita sambung semula esok kalau tidak ada uzur ke apa, ayat yang ke-17 dan seterusnya di dalam surah Ar-Rum. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.